Ini enggak cukup nih, Mas, dah. Lu enggak cukup gimana? Lu makan beli mie ayam? Mie ayam 5.000 enggak cukup. 7.000 ya, Pak, mie ayam ya? Ah, 7.000. Buat lu. Wah, pelit. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. Lah, ada gembel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di sini bareng gue Ali Zatar Motor Vlog. Wui, okay guys, jadi kali ini tuh gue berpenampilan seperti ini karena kita mau ngegembel, guys. Jadi ngegembel kali ini tuh gue beda kostum karena gue ngegembelnya ke teman sendiri, guys. Ya karena kemarin gue jual mobil, jadi gue mau tembus mobilnya. Nah itu tema kali ini, cuy. Jadi kali ini tuh ya biar jelas, guys, gue cerita dulu kenapa gue seperti ini, guys. Gue doain kalian dulu dah yang ada di rumah, mudah-mudahan kalian sehat, selalu dimudahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke cuy, jadi kesempatan kali ini tuh kita sengaja berpenampilan seperti ini, guys. Gue juga sepertinya gembelnya bukan kayak gini ya, pakai kostum yang hitam. Nah kebetulan gue ganti kostum karena gue pengen ngetes seseorang yang udah kaya raya, guys, ya, namanya Bang Kei. Nah Bang Kei ini yang kemarin beli mobil gue. Jadi kemarin tuh Monica datang ke rumah sini nanyain mobil di mana. Nah mobilnya itu apa namanya, dia pengen ditebus gitu, guys. Jadi pengen ditebus, makanya dia itu apa namanya ya, ambek, pengen ditebus. Ya gak apa-apa lah, gue tebus. Oke guys, jadi pada intinya kenapa gue berpenampilan seperti ini, gue mau ngeprank Bang Kei, guys. Biasanya tuh gue itu berpenampilan gembel seperti ini, cuy, pakai item celana panjangnya. Tapi kali ini gue beda pakai kayak gini biar nggak ketahuan sama Bang Kei gitu. Gue mau ngetes dia aja, nebus mobil gue berpenampilan seperti ini. Gue nanti prank dia dulu. Dia kan jadi orang kaya sekarang. Dia sifatnya berubah nggak gitu ke orang pinggiran gitu. Jadi gue mau nguji dia aja, sekalian nebus duitnya yang gue pau dipakai modal nikah. Jadi kita mau ditebus mobilnya, nggak jadi nikah, guys. Kita mau tebus mobil gue aja pakai uang ini. Ini sebenarnya uang apa namanya ya, uang buat nikah gua. Oke, jadi ya buat di mobil lagi, mobil gue juga masih sayang. Oke guys, kita on the way aja. Kita udah janji sama Bang Kei di taman lah pokoknya. Nanti kita kesana susulin, tapi kita kameramen sama gue pakainya Supra bapak, soalnya gak ada kendaraan, RC-nya lagi mogok. Ya belum dipanasin maksudnya mogoknya. Oke guys, kita berangkat dulu. Tuh, di balik layarnya kita ada banyak-banyak gitu. Halo bro. Rame kali, guys, di sini kalau gue mau lagi begini, guys. Kita udah ada di targetnya tuh di belakang gua. Gua parkir motor di seberang. Di sini tadi nyebrang panas-panasan. Gua kira tadi di sana juga. Ternyata sangat susah ngeprank kayak gini. Gak apa-apa. Kita langsung aja samperin dia. Aduh. Ada ukti-ukti cantik-cantik sekali di agi uktinya aja. Lapar, pengen mie ayam gua. Duh, 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 duh. Hei ukti, ada? Hai, hai, jangkrik. Mas, boleh minta duit gak, Mas? Buat makan tuh, Mas. Enak kayaknya mie ayam.
Mas. Mas. Minta duit. Buat apa? Buat makan mie ayam. Lapar, Mas. Boleh, Mas. Sombong. Sombong kali, Mas, ya. Ada uti dia. Wih, mobilnya udah dipasang spoiler, Cak. Wih, minuman siapa, Mas? Ya, minum aja itu bawa. Boleh? Boleh. Jangan didudukin, itu mobil mau dijual, mau dijual. Mau jongkok, siapa yang mau dudukin? Bagus punya, Mas. Iya, punya saya. Bagus, Mas. Ini berapa juta? Ya lu enggak mampu lah dia jelas. Ya udah permisi, Om. Minta duit lah. Buat makan. Buat apa? Makan, pengen mie ayam. Dari lapar belum makan. Lu enggak punya duit pengen makan. Jangan mampu. Lapar, Mas, sumpah, Mas. Pergi jangan kesini lo. Iya. Ini cukup nih buat beli ayam nih. 2000 mana cukup? Bilang orang nggak ada duit. Iya. Nih beli ayam. Cukup buat beli ayam. 5000. Iya cukup. Tapi nanti deh, Mas, kayaknya nggak cukup ini, Mas. Ini nggak cukup nih, Mas, lah. Mie ayam 5000 enggak cukup, 7000 ya, Pak, mie ayam ya. Ah, 7000. Oh, pelit. Aduh. Mahal gimana orang mobil butut kayak gini lah. Orang pelit, ah. Eh. Mas, aduh. Jatuh, Mas. Jatuh. Sorry. Duit palsu itu. Sorry. Maaf, Mas. Udah enggak kuat. Bangke. Itu kamera aja. Begitu. Aduh. Lu enggak bilang-bilang. Nih, sor. Jadi sor. Gue dikasih 5000 perak, Cok. Ya lu. Aduh, buat beli mie ayam. Mie ayam mah dapat 5000, buat lu mah boleh. Setengah itu dapat setengah. Kalau satu 7000. 5000 boleh. Aduh, ya udah tanpa apa-apa sini. Gua lihat ke sini kan udah janjian sama lo. Kenapa mau beli mobil ini lagi? Kenapa? Mau nikah sama lo. Mau nerima lo karena enggak punya mobil. Mau nikah bukannya gitu dia takutnya. Katanya gara-gara mau nikah aja jual mobil, takutnya mau nikah tuh mau rotin gua gitu. Jadi oh, dia mikir kayak gitu. Padahal ikhlas ya. Ikhlas. Ikhlas apa pun. Disuruh beli lagi. Disuruh beli lagi dia ngambek gitu. Ya udahlah, gue juga masih sayang sama mobil ini. Ya udah gue tebus lagi di lu gitu. Tapi tolonglah, satu harga tebusnya seitunya aja lah. Gua pasang spoiler itu belakang. Kemarin 143 kan lu beli. Gua pasang spoiler. Lu mau kalau spoiler 1,5 juta paling. Itu original, lepasan si turbo itu. Lu bisa lihat tuh. Bisa lihat. Yaudah ya, ini gua bawa 150. Cukup. Lu bawa angin sebanyak ini, lu kasih kayak gitu orang gila, diliatin orang. Gak apa-apa, nih. Udah deal gak ini? Deal. Tapi gue beli dulu nih, siapa tau ada kurangnya. Tapi ini udah dipasang spoiler, guys. Jadi katanya dia naik harganya jangkrik. Nih. Kayak gini doang naiknya 7 juta goblok emang. Udahlah. Satu jangan 150 lah. 150 lah tuh. 150 mau bayar silakan kalau mau ya. Ya udah deal lah. Ini uangnya nih. Deal. Ini masukin ke apa ke tas kamu? Tas gua di dalam itu. Coba dikunci kan. Paya orang. Rugi 7 juta enggak apa-apa. Yang penting mobil kembali dan Monica enggak marah. Gitu aja, guys. Oke, guys. Mungkin segitu dulu ya vlog kita. Sebenarnya kurang sempurna, cuma enggak apa-apa, seadanya aja gitu, guys. Soalnya gua tuh
panas banget, nggak kuat tuh, nyeker, bebelaan nyeker tuh, kaki gue pecah. Kita berangkat aja balik ya. Oke, buat kalian jangan lupa subscribe dulu, gue udah pengpengan banget, kepala gue pusing karena terik matahari panas sekali di kota Tegal ini. Oke guys, see you, bye bye, jangan lupa subscribe.